Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pecinta pojok politik bersama Tommy Suherman di channel YouTube-nya TangerangUtaraNews.com. Malam ini saya mengambil tempat syuting di daerah Jalan Raya Paku Haji, tepatnya di rumah makan Bebek Pon. Malam hari ini podcast pojok politik saya kehadiran bintang tamu atau narasumber seorang calon anggota dewan Kabupaten Tangerang. Langsung saja kita sambut, selamat datang, selamat malam Ibu Ella. Terima kasih sudah mau hadir di channel YouTube-nya Tangerang Utara News. Mohon maaf Ibu Ella, nama panjangnya saya lupa. Ibu Ella, perkenalkan, saya Ella Rosilawati dari Dapil 3 Kabupaten Tangerang, caleg PDI Perjuangan. Ya, terima kasih Ibu Ella. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Ini Bu, yang menjadi keinginan Ibu menjadi calon gitu ya, calon anggota DPD Kabupaten Tangerang khususnya dan Jogja, itu memang cuma menentukan kuota perempuan permintaan partai atau memang Ibu sebelumnya sudah berkarir ya, di PDI Perjuangan? Jawabannya, saya bukan sekedar untuk menjadi kuota, tapi saya bersungguh-sungguh berjuang untuk duduk sebagai anggota dewan Kabupaten Tangerang dan dapat berbuat untuk lebih banyak masyarakat jadi. Jadi atas dasar panggilan nurani sendiri ya, berjuang di PDI Perjuangan itu ya. Betul. Bukan berarti permintaan partai cuma untuk menutupi kuota perempuan. Tapi paling tidak dengan hadirnya Ibu sebagai caleg di Dapil 3, mewakili lah para perempuan ibu-ibu yang ada di waktu Dapil 3 itu. Kenapa nggak pilih partai lain? Atau memang sudah berkarir tadinya lama di PDI Perjuangan? Kebetulan visi dan visi saya jalan dengan PDI Perjuangan. Jadi saya lebih memilih PDI Perjuangan. Bu Ella ini kan aktif nih di berbagai organisasi yang saya tahu dapat laporan dari kreatif kita. Bu Ella juga kan sebagai ibu bayangkari ya, polisi. Ini kan banyak kegiatan yang lain ini. Terus bagaimana cara ngatur ibu gitu kan, untuk mensosialisasikan diri sebagai caleg gitu? Kebetulan saya memang sudah bergerak di masyarakat itu dan saya sebagai aktivis juga untuk membaktikan diri pada masyarakat. Selain dibayangkan organisasi ini yang di jalan apa? Saya sebagai ini aja relawan. Kadang-kadang saya sebagai relawan masyarakat saya juga di sana lagi. Bu Ella, ini misal Allah kabul nih, ibu ini terpilih nih, duduk di kursi DPRD Kabupaten Tangerang nih. Ada nggak ya yang terbersit di nurani ibu gitu kan, membuat satu regulasi atau satu peraturan yang nantinya akan dituangkan gitu kan oleh ibu pada rekan-rekan yang ada di parlemen gitu? Peraturan macam apa bu yang menurut nurani ibu ini yang paling mendesak kebutuhan khususnya di DPRD? Salah satu fungsi DPRD adalah yaitu membentuk perda. Saya akan berupaya membuat perda-perda yang pro rakyat. Contohnya perda yang memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional.
itu. Ada nggak selain itu? Banyak juga kan yang kasus seperti ibu kan seorang perempuan, banyak juga kan kasus yang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlu nggak untuk Kabupaten Tangerang tambahan regulasi atau satu peraturan daerah gitu kan untuk melindungi perlindungan terhadap ibu dan anak di samping sekarang peraturan yang sudah ada gitu kan, butuh nggak ini kira-kira? Saya kira butuh. Baik. Untuk mensejahterakan rakyat. Misalkan nih Bu, misalkan kita berandai lagi, kan kalau belum jadi kan boleh berandai, kan siapapun boleh untuk berandai. Misalkan Bu, ini PDI Perjuangan nih menang hat-trick, karena kan PDI Perjuangan menang hat-trick. Pilpres atau pilek, nah, karena tiga kali berturut-turut. Apa yang PDI Perjuangan ini menang, karena kan menurut para analis, menurut para pengamat gitu kan, PDI Perjuangan ini memang lagi sedang bangun. Ketika ini tiga puluh pilpres atau pileg, apa yang sesuai arahan Ibu Mega sebagai ketua Perjuangan, strategi yang paling efektif adalah turun langsung masyarakat. Kita menemui masyarakat dengan aspirasi rakyat dan perjuangan mereka. Kemudian? Seperti itu. Harapannya kesejahteraan masyarakat meningkat. Akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat bisa dirasakan dan mudah mendapatkan. Nah Bu, setiap caleg kan pasti setiap caleg pasti ya pengennya menang, pengennya dapat meraih kursi. Ibu punya strategi apa dalam raihan suara khususnya di dapil 3 seperti Ibu calonkan diri, apa yang sudah dijalankan oleh itu strategi masyarakat? Strategi saya untuk bolehlah dibuka sedikit nanti, tapi jangan dibocorin semuanya, nanti bisa ditiru sama kandidat lain gitu. Sedikit aja strategi yang sudah dijalankan. Saya cuma merangkul khususnya ibu-ibu yang ada di dapil 3 menampung keinginan-keinginan mereka seperti apa. Yang pertama memang kesejahteraan untuk masyarakat yang perekonomiannya belum rata. Kemudian apalagi satu lagi strategi Ibu dalam perekrutan konstituen biar orang masyarakat memilih Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan selain tadi apa konsolidasi ya terhadap masyarakat itu kan, apa memang Ibu pernah ngadain platform apa gitu kan? Saya dengar juga katanya Ibu rekrutmen kepada ibu-ibu ini ya, pegiat olahraga di Sunat ya. Iya, itu salah satunya kegiatan yang sedang saya lakukan saat ini. Kebetulan antusias olahraga itu sangat luar biasa. Jadi saya support mereka untuk olahraga bersama, yang kebetulan ada beberapa desa yang ingin melakukan olahraga bersama itu keadaan ya, saya sebagai caleg ingin support. Dan Ibu selalu hadir ya kalau diminta hadir oleh ibu-ibu ya, apa saya selalu namanya, hadir kelompok senam itu ya, kelompok senam itu saya selalu hadir dan mereka sangat antusias. Ini agak smart sedikit, ya kan? Tinggal jawab
iya atau tidak gitu ya. Bu Ella, pertanyaan nomor 7, keluarga atau konstituen? Keluarga. Pantai atau gunung? Gunung. Merah atau putih? Merah. Kabupaten Tangerang atau Kabupaten Tangerang Utara? Kabupaten Tangerang Utara. DKI Jakarta atau IKN? IKN. Kemudian Ibu, holiday atau kunjungan kerja? Liburan atau kunjungan kerja? Kunjungan kerja. Oke, buku atau film? Buku. Baik, Ibu, terima kasih. Lanjut Bu ya, setiap caleg itu kan punya harapan Bu ya. Apa yang menjadi harapan Ibu terhadap, terutama terhadap konstituen PDI Perjuangan dan masyarakat wilayah yang ada di Jakarta? Harapan Ibu seperti apa? Harapan saya, mari kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan. Mari kita wujudkan pemilu yang berkualitas dan menghasilkan pemilu yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Harapan tersebut. Masyarakat, ya saya berharap masyarakat bisa sejahtera lagi dari cerdas memilih memilih pemimpin yang berkualitas dan tidak salah untuk memilih. Oke. Pesan moral Bu, mungkin ini terakhir, pesan moral itu kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang khusus di Kabupaten Tangerang, silakan pesan moralnya seperti apa? Saya berharap kepada seluruh masyarakat khususnya Dapil 3 untuk bisa lebih cerdas memilih dan berkembang. Saya sebagai caleg partai PDI Perjuangan bisa mengimbau kepada masyarakat agar memilih pemimpin yang lebih memperhatikan dan serta memberikan ruang untuk kita semua. Artinya ketika kita menjadi seorang anggota legislatif di DPRD Kabupaten Tangerang nanti, apapun yang masyarakat inginkan dan butuhkan itu semua sudah ada aturannya. Silakan memberikan masukan dan aspirasi yang sekiranya kita sebagai anggota dewan bisa mengapresiasi ya. Ya, mengapresiasi usulannya. Ya, usulannya. Baik, pecinta pojok politik bersama teman-teman di channel YouTube Tangerang Utara News. Itu tadi podcast kita mungkin kalau durasi sangat menghargikan terutama buat konstituen PDI Perjuangan di Kabupaten Tangerang dan khususnya di Dapil 3 yang sudah mungkin lebih tahu tentang karakteristik Ibu Ella, mungkin tentang keseharian Ibu Ella, dan di sini saya bantu ekspor Ibu Ella. Bu Ella ini asli Paku Haji, berdomisili di Paku Haji dan di Dapil 3 DPRD Kabupaten Tangerang. Memberi kesempatan kepada orang yang punya niat baik itu lebih baik lagi. Bu Ella, misalkan Ibu terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Tangerang, salah satu fungsi dewan itu kan membuat satu peraturan, satu regulasi. Satu peraturan kalau kita di DPRD Kabupaten. Nah, regulasi peraturan apa yang ada terbersih yang ingin dikembangkan gitu? Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislatif yang berbentuk perda.
perda peraturan daerah, saya akan berupaya membuat perda-perda yang pro rakyat. Dan contohnya perda yang memberikan perlindungan kepada pasar tradisional. Pecinta pojok politik Tangerang Utara News bersama Tommy Sleman, itu baru saja kita podcast dengan Ibu Ella, seorang kandidat calon anggota DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya Dapil 3. Sesungguhnya politik yang baik itu melahirkan politisi yang baik. Dan politik itu merupakan satu edukasi atau pembelajaran terhadap masyarakat luas. Bagi sesiapa saja dibutuhkan untuk berpolitik. Terima kasih. Bersama saya Tommy Suherman, Tangerang Utara News. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.